Halo guys, di video kali ini kita akan berburu jamur hutan di pinggir sungai. Ada di bawah sana ya. Di hari ini saya akan coba panen jamur itu. Karena menurut komen-komen di video kemarin dan di Facebook saya, itu katanya jamurnya bisa dimakan guys. Iya, ini dia jamur kita guys. Ini di belakangnya juga ada. Itu ya teman-teman. Ini jamurnya teman-teman. Oke teman-teman, kita panen jamurnya ya. Ini saya sudah bawa wadah buat panen jamur gratis di hutan. Oke guys, simak videonya. Ini guys. Ini ya teman-teman, jamurnya sangat banyak sekali ini tumbuh. Lumayan lah kita dapat jamur gratis guys. Ini guys, hasilnya. Ini ya guys, jamurnya lanjut kita panen. Ini ya teman-teman, kita dapat jamur lumayan banyak. Lumayan lah, buat kita masak nantinya. Di bawah gorong-gorong kayu ini juga masih ada teman-teman. Kita lihat ya, kita saksikan. Ada di bawahnya, saya akan arahkan kameranya ke sana ya teman-teman. Kalian bisa lihat nantinya. Nah, itu teman-teman. Di bawah masih ada sangat banyak. Lihat kan teman-teman. Ini dia, kita dapat. Ini agak ekstrim guys. Semoga saja tidak ada ular di sini ya. Saya rasa ini sudah cukup ya. Tapi di bawah sana, di bawah gorong-gorong itu, jamurnya masih sangat banyak teman-teman. Jadi saya putuskan untuk cari segini aja ya. Ya ini udah cukup lumayan banyak. Ya. Makasih teman-teman. Next kita pulang, nanti kita masak, kita tumis teman-teman. Kita cicipi rasanya, nanti saya akan review rasanya di rumah ya teman-teman. Hey guys. Kita harus bergegas pulang sebelum jam 12 siang ya. Karena di sini banyak ada ular. Ularnya lumayan besar-besar dari sini teman-teman. Ada biawak juga. Takut kita digigit nanti ya, diserang. Bahaya itu teman-teman. Kita kabur. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan memasak jamur. Ala-ala SpongeBob. Patrick. SpongeBob. Patrick. Apa yang kalian lakukan? Squidward, apakah kau mau menangkap ubur-ubur bersama kami? Hah, membosankan. Squidward, ayo kita makan jamur. Oh, membosankan. Dasar orang-orang bodoh. Aku bodoh.